Shalom Jemaat GSPDI Philadelphia. Kami akan menyampaikan kisah update untuk minggu ini. Kami menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir atau bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti live streaming, Anda adalah keluarga besar GSPDI Philadelphia. Seperti biasa, setiap hari Senin sampai Jumat akan diadakan doa pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang dapat mengikuti secara langsung, dapat mengikutinya secara live Instagram GSPDI Philadelphia. Ibadah wanita akan diadakan 2 minggu sekali. Dan ibadah selanjutnya akan diadakan pada tanggal 25 Januari jam 4 sore. Bagi wanitanya Allah yang akan hadir, wajib sudah divaksin minimal dosis pertama. Fire, bagi kamu yang masih SMP, SMA, kuliah dan belum menikah, mari bergabung sama kami dalam ibadah Fire. Sabtu ini ada acara spesial loh, dengan pembicara Bapak Gembala kita, Pendeta Paul Masih. Mari bergabung sama kami dalam ibadah Fire. Ibadah Raya minggu depan pada ibadah 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pendeta J.C. Lantang. Bagi Bapak Ibu yang tidak menghadiri secara langsung, dapat mengikuti melalui YouTube channel GSPDI Philadelphia. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun, untuk dapat mengajak anak-anaknya beribadah Philadelphia Kids pada hari Minggu jam 10 pagi bersamaan dengan ibadah yang ketiga. Pada hari Selasa ini, jam 6 sore akan diadakan MPC, yaitu kelas persiapan dan penghabisan bagi pelayan Tuhan. Bagi saudara yang baru terdaftar dalam bidang pelayanan, wajib hadir dalam MPC Selasa ini jam 6 sore. M3, Monthly Meeting Ministry, awal tahun ini akan diadakan pada hari Senin depan pada tanggal 24 Januari jam 6 sore. Seluruh pelayan Tuhan di semua bidang pelayanan diwajibkan hadir dengan pembicara Bapak Gembala kita, Pendeta Paul Daniel Masih. Kami menghimbau bagi seluruh jemaat yang sudah berkomitmen dengan persembahan untuk SOE, dapat memasukkan persembahan Anda di kotak-kotak yang tersedia di pintu keluar. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Tetap patuhi protokol kesehatan di tempat Anda berada dan selalu gunakan masker. Demikianlah kisah update untuk minggu ini. Happy Sunday. God bless you all.